sesudah Ramadan lebih baik lagi. Berarti Ramadannya diterima. Sebelum Ramadan sholatnya bolong-bolong, habis Ramadan sholatnya sempurna, berarti sholatnya diterima. Sebelum Ramadan sholat wajibnya sempurna, cuma sholat sunnahnya belum. Habis Ramadan wajibnya sempurna, sunnahnya sempurna, berarti diterima. Sebelum Ramadan bejat, habis Ramadan tetap bejat, berarti berarti diterima. Kenapa? Karena enggak bertambah ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Yang terakhir saya wasiatkan sebelum saya tutup kepada seluruh masyarakat Madura, khususnya ini wilayah mana ini? Sampang. Saya wasiatkan kepada seluruh masyarakat Madura, khususnya wilayah Sampang, di dalam tubuh kalian, di dalam tubuh orang-orang Madura itu mengalir darah-darah keberanian. Betul? Betul. Orang Madura, orang Madura, orang Madura itu mau di mana aja hidup mereka. Kenapa? Karena saya tidak pernah menemukan semangat yang kuat seperti orang Madura. Semangatnya kuat, tekadnya bulat. Sehingga dengan semangat yang kuat, tekad yang bulat itu, dimanapun mereka hidup, saya punya murid namanya.